Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim innaka antal alim al-hakim wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala man afa'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala liman tarani walakin zub ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Walamma dan tatkala ja'a datang Musa oleh Nabi Musa limiqatina kepada waktu-waktu kami. Maksudnya pada waktu yang telah kami tentukan. Ainil waqtil ladzi wa'adnahu bil qarnaini. Artinya dil waqti bagi waktu alladzi yang wa'adnahu yang telah kami janjikan akan dia akan waktu itu bil qarnaini untuk berbicara fihi padanya. Pada Nabi Musa di waktu itu wa kallamahu rabbuhu dan Tuhannya berbicara kepada Nabi Musa bila wasitatin dengan tanpa perantara kalaman sami'ahu akan kalam akan pembicaraan yang ia dengar akan dia Nabi Musa dengar akan pembicaraan itu min kulli jihatin dari setiap arah. Jadi Nabi Musa bicara sama Allah, dengarnya dari setiap arah. Kalau kita kan ngomong sama orang dari depan, dengarnya dari depan. Ngomong sama orang dari belakang, dengarnya dari belakang. Kalau ngomong sama Allah, dari mana aja dengar. Qala Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini perlihatkanlah kepadaku nafsaka akan diri engkau. Anzur ilaika, aku ingin lihat kepada engkau. Qala Allah berfirman, liman taroni, laman taroni, sungguh siapa yang melihat aku. Aila takdiru, engkau enggak mampu ala ru'yati, atas melihatku kau enggak bakal mampu. Wa ta'biru bihi duna liman ara, pengungkapan dengannya bukan dengan lan ara lan ura ilan ara ya. Biko yufidu itu memfaedahkan imkana ru'yati ta'ala, mungkin ya, memungkinkan melihatnya Allah Ta'ala, memungkinkan dapat melihatnya. Tapi walakin zul, akan tapi lihat olehmu ilal jabali, ke gunung. Jangan melihat ke Allah, enggak kuat melihatnya ke gunung. Allazi huwa aqwa minka, yang dimana gunung lebih kuat dari engkau. Kalau engkau melihat kepadaku, engkau enggak melihat aku.
Kalau engkau melihat kepadaku, engkau gak bakal bisa melihat aku. Kalau kamu, engkau mau melihat aku, lihat gunung. Yang dimana gunung lebih kuat daripada engkau. Fa ini stakor sabata makanahu. Maka apabila dia telah tetap di tempatnya, fasau fa taroni, maka nanti engkau akan melihat aku. Ai sabata tetap. Ai tas butu. Ai tas butu. Engkau tetap diru'yati untuk melihatku. Wa illa jikalau enggak tetap. Fala taqata laka. Jikalau dia enggak tetap, enggak hancur, maka tidak mampu bagi engkau. Mau gunung aja hancur, bagaimana kamu melihat? Jadi kalau ibarat listrik nih, polnya tinggi. Kalau listrik kita nih, umpama nih, dikasih pol yang tinggi, pecah. Enggak kuat. Falamma tajalla rabbu, maka tatkala bertajalli, berjelas diri oleh Tuhannya. Ay zuhara, tampak Allah min nurihi, daripada nurnya Allah. Qadru nisfi an mulatil khinsiri, sekedar nurnya Allah tampak sekedar setengah ujung jari kelingking. Ya, setengah ujung jari kelingking. Kama fi hadisin sahahul hakim, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis yang telah disahihkan oleh Imam Hakim. Tampaknya di mana tuh? Nurnya Allah sekedar setengah jari kelingking. Lil jabali, ke gunung. Ja'alahu dakka, maka Allah jadikan dia itu hancur luluh. Gunung hancur. Padahal nurnya Allah baru bertajalinya di gunung baru setengah kelingking. Langsung hancur. Bagaimana kamu? Iya. Bil qasri, dibaca dengan qasr pendek, daka. Iya. Wal madi, dan mad. Jadi boleh baca qasr, daka berarti mata, qasr berarti matnya tabi'i. Boleh baca mad, daka, ya, mad wajib. Jadi boleh dua. Ai madakukan, ya, mustawiyan, lebur, madakukan lebur dan rata, ya, bil ardi, dengan tanah. Gunung langsung yang tadinya ada gerundukannya gitu, langsung hancur. Jadi kayak tembakan tembak, hancur langsung. Tajalli Allah di situ langsung hancur, enggak kuat. Wa kharra Musa sa'iqa. Kan Nabi Musa ngelihat langsung tuh. Ketika itu Nabi Musa, apa yang terjadi? Wa kharra Musa sa'iqa. Jatuh pingsan Nabi Musa. Kharra ini jatuh ke sungkur. Musa sa'iqa, pingsan. Maghsyian alaih, pingsan. Li hauli ma ra'a, bagi huru hara apa yang ia lihat. Jadi Nabi Musa pingsan itu ngelihat gunung yang hancur. Itu baru ngelihatnya. Belum nurnya Allah ke Nabi Musa. Makanya kata Allah, kamu jangan lihat saya, kamu enggak kuat. Kamu lihat gunung aja. Ntar kalau aku tampak di gunung, kamu lihat.
Jangan, jangan kamu ngelihat saya. Kalau ngelihat saya, kamu nggak mampu. Kamu lihat gunung, ya, yang dimana nanti saya bertajalli di situ, tampak di situ, nurnya Allah tampak di situ. Kamu lihat. Nabi Musa baru melihat nurnya Allah tampak di gunung, pingsan. Wa kharra Musa sa'iqo. Bagaimana kalau nurnya Allah kepada Nabi Musa? Hancur tuh gunung. Luluh lantah, rata dengan bumi. Masya Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka ay madkukan mustawiyan bil ardi. Maka tatkala Allah bertajalli, Tuhannya bertajalli, maksudnya tampak nurnya Allah sekedar ujung jari, sekedar setengah ujung jari kelingking kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur luluh, medekukan mustawiyan, lebur, hancur lebur dan rata ya, dengan tanah. Bagaimana Nabi Musa yang ketika melihat kejadian itu, wa kharra Musa sa'iqo, Nabi Musa jatuh pingsan. Kenapa magusian alai? Kenapa li hauli ma ra'a? Karena huru hara apa yang ia lihat. Huru hara itu keadaan yang ngeri. Huru hara keadaannya menakutkan. Mencekam. Jadi Nabi Musa pingsan bukannya nur Allah ada di Nabi Musa, tapi ngelihat kejadian itu. Falamma afaqa qala subhanaka, maka tatkala siuman, siuman ya, sembuh, siuman, sadar. Qala, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau, tanzian laka, dalam rangka untuk karena mensucikannya, subhanaka, tanzian, tanzian, maha suci laka bagi engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku taubat kepada engkau ya Allah. Min su'ali malam umar bihi, daripada meminta sesuatu yang aku tidak diperintah dengannya. Kan minta, minta apa? Minta supaya dikasih lihat. Itu enggak disuruh sama Allah. Jadi kita jangan coba-coba, ya Allah aku mau lihat engkau ya Allah. Jangan coba-coba gitu ya. Waduh. Mereka yang Nabi Musa kayak begini. Syukur kagak meledak. Kata Allah, kamu jangan lihat aku, lihat gunung aja. Nah, kalau aku sudah di situ, kamu lihat gimana? Nggak jadi. Akhirnya Nabi Musa nggak jadi mau ngelihat Allah. Gunung aja yang lebih kuat, nggak kuat. Bagaimana Nabi Musa? Paham ya? Wa ana awwalul mu'minin, aku adalah awal orang-orang yang beriman, fi zamani, di zamanku. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudz ma ataituka wa kum minasyakirin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lahu kepada Nabi Musa, ya Musa inni istafaituka, sesungguhnya aku telah memilih engkau. Ikhtartuka, aku telah pilih engkau, ala nasi, atas manusia, ahli zamanika, penduduk di zaman engkau, birisalati, dengan risalahku, bil jam'i wal ifradi, dibaca dengan jama' dan mufrad, boleh, risalati, jama', risalati, mufrad. Wa bi kalami, dan dengan kalamku, omonganku, ay taklimi iya,
bicara aku kepada engkau. Aku pilih engkau. Aku berikan risalah aku kepada engkau. Aku mau ngomong hanya kepada engkau. Yang lain enggak, yang lain enggak. Masya Allah. Fakhuz ma ataituka, ambil olehmu apa yang aku telah berikan kepada engkau. Minal fadli, daripada kelebihan. Ya. Ambil olehmu. Kelebihan itu, karunia itu ambil. Wa kun minas syakirin. Ambil olehmu apa yang aku berikan kepada engkau, minal fadli, daripada karunia Allah. Ya. Wa kun, dan jadilah engkau minas syakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Udah diberi satu karunia dari Allah, jadilah orang yang pandai bersyukur. Jangan sampai kita udah diberi, kita enggak mau bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur, maka tidak sukses. Kalau kamu pandai bersyukur, tuh bakal sukses insya Allah. Aku yakin. Kenapa aku yakin? Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Pandai bersyukur. Kenapa saya itu, kalau mau puasa saya ajak kamu-kamu semua murid-murid supaya ziarah. Di antaranya saya pengen pandai bersyukur sama guru. Ya. Berziarah. Ya. Walaupun setahun sekali. Saya pengen girangin guru. Kamu ngikut girangin saya. Kamu ngikut saya girang. Kenapa girang? Karena guru saya kamu ikut ziarahin juga. Itu salah satu daripada kita pandai bersyukur sama guru, apalagi sama guru yang udah bikin kita bisa pinter, bisa baca kitab. Tadinya nggak bisa jadi bisa. Kadang kita banyak lupa nih begini. Masih bodoh, tunduk-tunduk, udah pinter. Waduh, ngomongnya lebih pinter. Merasa lebih pinter. Jangan sampai. Jadi antaranya, saya pengen jadi orang yang pandai bersyukur. Kadang kita ziarah, ya, kepada tempat yang lain, bukan guru kita, kita aja bermobil-mobil ini. Guru cuma dewek-dewek sendiri. Kadang kagak didatengin. Innalillah. Kalau kita digituin, cemburu nggak kira-kira? Cemburu kita. Jadi guru guru kita datengin, ziarahin, kita punya murid, ajak murid kita, ajak murid kita, kita ziarah kepada guru kita walaupun setahun sekali, walaupun setahun sekali. Ya, nanti kita datang lagi ramai-ramai. Kira-kira tuh guru seneng nggak tuh yang dikubur? Seneng banget. Melebihi yang kita kira. Lagi masih hidup aja didatengin, ya didatengin masih hidup, itu seneng banget. Bagaimana sudah meninggal, lebih seneng lagi. Kenapa? Karena dihadiahkan yang beliau seneng. Fatihah, ayat kursi, tasbih, tahmid, tahlil. Itu dalam rangka berterima kasih. Jangan sampai tuh nanti punya guru enggak diziarahin. Kita ke rumah guru lebaran, beliau masih hidup. Ya. Beliau masih hidup, lalu tangan kita berat sebelah. Maksudnya apa? Bawa teng-tengan. Ketuk, ketuk, ketuk. Gurunya senang enggak?
Kita jangan sampai lebaran enggak datang ke rumah guru, itu jangan sampai. Walaupun guru Quran datang. Apalagi guru yang ngajarin kita. Jangan malu-malu. Jangan enggak. Lebaran tuh momen yang paling tepat untuk bersilaturahmi. Insyaallah. Saya kalau habis ziarah itu saya rasakan benar dengan jelas, dengan nyata, kerasa. Itu kalau kita ziarah kemarin tuh ke guru-guru kita, baik Aba Anum maupun di Jakarta, guru saya yang di Jakarta, itu hati saya adem. Begitu nggak kira-kira yang ikut tuh? Ustaz Eli, begitu enggak Ustaz Eli? Adem rasanya. Rasanya adem. Jangan sampai enggak ziarah. Kalau yang jauh-jauh gitu rame-rame. Kenal enggak beliau sama kita? Enggak kenal ya? Kalau guru kita kenal sama kita. Datangin ziarah guru kita. Nanti kalau kita udah punya murid banyak, nah kita ziarah ke makam guru kita, ajak murid-murid kita. Minimal setahun sekali mau puasa, kita ajak. Ya. Barokah ntar. Ilmunya berkah. Amin ya Allah. Saya begitu dari masih beliau masih hidup, terus udah meninggal. Ziarahin terus. Tapi sekarang guru saya yang hidup tinggal beberapa orang aja. Itu dalam rangka bersyukur. Sama dengan ini, wa kun minasyakirin, jadilah engkau termasuk orang yang pandai bersyukur. Li an'umi, bagi segala nikmat-nikmatku. Jadi Allah pengen disyukurin, pengen diterima kasihin. Begitu pula kita, ada orang yang sudah kita bagi, kita kepengen orang itu berterima kasih sama kita. Ya, walaupun kita nggak boleh bilang, lu terima kasih sama gue, lu nggak boleh begitu ya. Nggak boleh begitu. Itu urusan dia. Dia mau terima kasih buat dia, pahalanya nggak terima kasih, itu akibatnya buat dia. Jadilah kita orang yang pandai terima kasih. Kalau kita pengen sukses kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru, ya, mertua dan siapa saja yang telah berjasa sama kita, jangan sampai kita enggak terima kasih. Kadang kita lupa tuh. Jangan sampai, jangan sampai. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhuzha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Wa katabna, dan kami telah tuliskan lahu untuknya fil alwahi, pada ya lembaran-lembaran, lempengan-lempengan, lembaran-lembaran aja nih ya. Ay al-wahid taurati, lembaran-lembaran taurat. Wa kanat, dan ada di itu lembarannya, min sidrat, min sidaril jannati. Ya. Dari dedaunan surga. Dari dedaunan surga terbuat. Au zabarjadin, atau jadi dari zabarjad, berarti lempengan-lempengan. Ya. Kalau daun berarti lembaran-lembaran. Kalau zabarjad berarti apa? Lempengan-lempengan. Kan gitu kalau bahasa batu mah, lempengan. Ya, telah terjadi pergeseran lempengan dasar laut. Ya. Itu gempa bumi. Ya. Bahasanya begitu. Au zumurrudin, zumurud, bahasa kita tuh zamrud,
ya, sab'atin, yang tujuh awasyaratin atau yang sepuluh, terbuat dari zamrud, ya, lempengannya itu. Min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu, yuktaju, yang dibutuhkan ilai kepadanya, fid din, dalam agama, telah kami tuliskan di lembaran-lembaran atau di lempengan-lempengan, daripada setiap sesuatu yang dibutuhkan dalam agama, di dalam kitab Taurat, mau izatan wa tafsilan, sebagai nasihat dan penjelasan, tabyinan, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, badalun, itu menjadi badal irobnya, ya, likulli syai'in, minal jari wal majri, daripada jari majri qablahu, yang sebelumnya, fakhudh, ha, maka ambil oleh makan dia, qablahu, sebelumnya, kulna, lapas kulna, muqaddaran, hal karena ditakdirkan, bikuwatin, dengan kuat, bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wajtihadin, dan ya, rajin dah, ijtihad sama juga sebenarnya, rajin, orang kalau sungguh-sungguh biasanya rajin, orang kalau enggak sungguh-sungguh biasanya malas. Ini kita bisa lihat nih, siapa yang sungguh-sungguh ngajinya. Ngajinya yang sungguh-sungguh kita bisa lihat, enggak bisa dibohongin. Itu orang ngajinya sungguh-sungguh banget. Oh, dia, oh iya, no. Ya, dia sungguh, orang ngajinya sungguh-sungguh banget. Iya, iya. Orang pada ngakuin semua itu. Kalau dia agak rada beda-beda dia mah. Kenapa? Malas. Iya, masuk. Iya. Pak, menurut ente gimana? Iya, malas. Menurut ente, iya malas. Banyak saksinya tuh. Jadi enggak bisa dibohongin, orang sungguh-sungguh dengan orang malas-malas. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang malas. Kenapa? Membikin malu diri kita. Malu enggak? Dilihat sama orang, orang jadi saksi. Orang jadi saksi. Malesnya kita. Sebaliknya rajinnya kita, orang tahu, orang jadi saksi rajinnya kita. Ketika dia meninggal dunia, tuh orang rajin ke musala, ke masjid, duduk di majelis ilmu, lalu meninggal dunia, tidak pakai dikomandoin isyhadu, enggak. Orang lihat digotong di keranda jenazah, orang mengatakan itu orang ahli khair. Kenapa kok begitu? Ya Allah, rajin banget ngajinya. Ke musala, ke masjid, ya Allah. Belum azan, udah datang aja. Nungguin. Oh iya, iya. Tanya dia itu. Benar, benar orang. Oh. Min ahli khair. Maka oleh karena itu, jadilah kita, ya, jadikan orang lain itu sebagai saksi untuk kebaikan kita. Sering-seringlah, dan jadikan tabiat akhlak yang mulia, sehingga dengan demikian orang lihat kita, orang jadi saksi akan kebaikan kita. Wa'mur qaumaka, perintahkanlah kaum engkau, ya'khuzu, ya, mereka mengambil, maksudnya agar mereka mengambil, agar mereka mengambil, maksudnya agar mereka berpegang bi'ahsaniha, dengan yang paling bagusnya, dengan yang paling baiknya. Sa'urikum, aku akan perlihatkan kepadamu, darul fasikin, negeri orang-orang yang fasik. Siapa? Fir'auna, Fir'aun, wa'atsbaib, dan para pengikutnya. Wahya Misra, itulah Wahya Misru, itu negeri Mesir. Mesir, negeri Mesir. Negeri orang-orang fasik. Tapi Mesir, ya, ya, macam-macam negeri Mesir, ya. Jadi itu, ini adalah penafsiran yang paling dekat. Ada pendapat yang mengatakan negeri orang fasik itu adalah
Diyaru Ad, negeri orang Ad, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Lut, kaum Nuh. Ya. Tapi penafsiran yang paling dekat adalah Mesir. Lita'tabiru bihim, supaya kamu dapat mengambil pelajaran dengan mereka. Supaya dapat mengambil pelajaran. Fir'aun di situ. Wallahu'alam sa'asribu. Ana ayatullah.